tampil spektakuler tadi malam. Dinar Candy mendapatkan banjir pujian dari warga Timika, Papua. Hal tersebut membuat Dinar Candy merasa sangat senang dengan kesuksesannya. Usaha demi tampil dengan performa yang terbaik menjadi tidak sia-sia. Banyaknya pujian dan keramahan warga Timika membuat Dinar Candy merasa nyaman. Seperti yang terlihat dari unggahan story Dinar Candy pada hari ini. Saat dirinya sedang men-DJ, banyak yang memberikan ucapan selamat datang di Timika, Papua. Dan ucapan takjub dengan pertunjukannya. Nah, dengan keramahan dan sambutan baik warga Timika, Dinar Candy merasa nyaman dan menyukai Papua. Hal tersebut diungkapkannya melalui story-nya lagi. Dinar Candy mengunggah foto topi yang bertuliskan Papua. DJ cantik itu menambahkan emot love pada depan tulisan Papua tersebut, yang menandakan bahwa dirinya saat ini menyukai dan merasa sangat nyaman di Papua. Ridho Ilahi pun juga terlihat begitu. Meski sang aktor baru pertama kali ke Papua, tapi dirinya terlihat sudah sangat terasa nyaman. Terbukti dengan senyuman sumringahnya yang sering sekali terlihat pada kebersamaannya kali ini. Nah guys, jadi begitulah ungkapan Teh Dinar Candy pada hari ini yang menyukai Timika Papua. Demikian informasi dari tim kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.